kelas mainin, waktu itu gak kelas berita. Ya umur kalau lu buat kerja, lu kan gak dibilang kan? Nanti tiba-tiba, itu gua. Ya enggak, sekarang gini lu bisa liat fansnya nih. Kayak... sakit hati kan, lu buka GA, belasan berita, nama 11. Second, mah terusan. Ya resiko. Nah, second. Iya, kalau udah masih 11 juta ya udah lu 40-60. Enggak, makanya gua nanya. Apa sih, Cik? Obrolan komputer nih. Kalau gue ya, gue memikirkan gue mau FPS tinggi, misal gue main game render yang tinggi, terus gue kebutuhan gue render ya lo dari render itu mendingan di 39. Berani? Berani. Lo lebih kecil ya FPS? Apa? Ya jelas lah, 24 giga. 39 itu brain rate tinggi, cuman watt-nya tinggi. Itu watt-nya gede itu. Dia nambah peso lagi ganti. Kalau gue sih harus ganti dia nge-block minimal. Iya, udah peso, prosesornya ganti juga. Dari yang 5 lagi ganti, 5 lagi. Ini jebol itu, gue masih itu kayak AM kali, gak terjadi kayak 290. Gitu. Kalau super komputer, kalau ditotalin yang terbaru habis berapa juta? Biasanya rata 50. 50 juta. Itu yang udah bisa buat yang terbaru tuh. Ya, lu pakai yang terbaru. Ryzen 9 yang seri 13.000 gitu ya kan. Terus RAM-nya 64. Terus 50-an, 50 juta tuh. Baik cuma YouTube doang. Anjing. Rugi lah. Tapi balik lagi sekarang sesuai kebutuhan sama balik sih, lu pakainya buat apa dulu? Ya kalau memang kalau lu banyak yang orang mikirin garansi. Gue juga sama mikirin garansi, tapi balik kebutuhan. Tapi balik lagi sih mending kalau lu memang enggak terlalu heavy ya, menurut gue ya, lu ngedit enggak terlalu heavy lah, enggak makan garam banyak ya, beli aja 40-60 ribu baru. Super. Lu banyak fase. Jangan lupa kalau sama enggak 50 nih? Iya. Enggak lah, PC doang. Enggak, monitor beda lagi. Semuanya, monitor. Kalau monitor kan beda lagi lah, harga monitor beda. Yang terbaik, yang terbagus, yang terbaru. Modal juta. Enggak lah, ada yang video. Itu yang audisi-audisi yang baru, yang 32 inci. Yang udah... menang di kakinya doang. Enggak, sekarang kan zamannya OLED. Yang berhubungan LED. Yang muter gitu. Iya, itu OLED. Itu harganya sekitar... 30 jutaan. Kayaknya OLED ya, bukan LED lagi. Yang sekarang, miring. Iya, sekarang udah zamannya OLED kan. OLED pake handphone. Iya, itu udah bisa itu. Udah bisa ngedit. Udah apa aja. Ngedit orangnya. Enggak, maksud gue ngedit apa, 6K. 6K. Iya. Udah bisa. Iya, gak pake acara lek-lek. Sebenernya, komputer ini udah bisa sih ngedit 6K, gak masalah. Cuman mampu gak kapasitas itunya tuh hard drive-nya. Nah itu kalau yang terbaru dengan ya, pasti bisa, ya lembek gitu kan ya. Haji lah, suruh ngajuin. Tapi kalau kayak gitu... udah, gua langsung gua sasnya, Nek! Maksudnya, gua lihat di Instagram Reels atau apa, itu kayak gambarnya jernih banget. Maksud gua, dia pakai apa ya? Gua pakai apa namanya? Dia... apa sih maksud gua? Outputnya tuh apa gitu, bisa sebagus itu? Sama, kan monitor yang nentuin. Makanya gua bilang kalau nggak lu pakai 40-60 ini ya, lu jangan main 1080 lagi, udah 2K minimal. Itu mereka kan pasti layarnya 4K ke atas. Menurut gue ya. Layarnya ini, layar kantor aja untuk kantor. Cuma lah garing. Ini 720. 380 apa? Kotak-kotak semua. 380 ya? Iya, bottleneck di monitor doang. Ngapain? Masalahnya di mana monitor katanya? Monitor biasanya udah minimal 2K. Sekarang kan udah mainnya udah 2K lah, udah 1080. Kalau 2K itu kan sampai ngeliatnya sampai yang anjing, yang kayak gitu-gitu kan. Terus pas lihat hasilnya juga, anjing kok bisa semulus ini ya? Ya pertama kan dari kamera semuanya udah bagus. Ya, maksudnya mereka pakai 4K ya, semua kan. Ya kan, maksudnya rig-nya aja udah bagus gitu. Sekarang gitu lah, ngapain aja udah minimal 4K kan. 4K 60 fps. Ya. Itu harga kameranya udah 40 juta, 30 juta. Dan di iklan-iklan digital tuh sekarang ya itu gue lihat tuh udah keluarannya 60 fps semua, udah bukan 24. Iya. Ngeditnya di 29 karena 97 ambil setengah lah biasanya ya. Karena kan dia buat ngincer slow-mo atau apa. Yeah. Tapi kalau mau real mata 60 fps semua tanpa editing macam-macam, tanpa slow motion biasanya di sini.
penting rignya sih udah bagus, pasti aja bagus. Udah 4K lah mainannya sekarang orang udah 4K tuh ya. Beli kamera udah 4K nih. Tapi FPS-nya lu lebih senang FPS 30 apa? 60 ke atas. Oh 60 ke atas. Karena ngeditnya bisa setengahnya aja. Jadi kalau lu ngedit setengahnya, gue biasa ngedit kan di 29,97. Iya. Nanti lu bisa ngambil slow-mo itu bisa sampai 60%, okay. Bukan 50. Tapi gambar enak jadi kalau slow-mo. Iya, tapi kalau lu padat gambarnya biasanya juga apa ngambil gambar? Gua 60. Ya, ini gitu. 60 tapi editnya 60 tapi di sini di kamera yang misalkan pakai kantor ya itu 720 jatuhnya. Dapatnya enggak 60 ya. Jeleknya di situ. Tapi kalau di luar rata-rata pakai kalau enggak 60 apa 4K 60 ya, pasti 4K 60 ya kameranya sekarang mau nggak sih belum alasannya bisa di crop alasannya ya, itu benar jadi lu luas gitu ya, view-nya jadi kalau misalkan lu kurang bisa gua ambil yang sisi kiri ya, dengan zoom ya. Jadi gambarnya lebih banyak kira hati dia tapi ngakalinnya kalau gua ngakalinnya masih 1080 Full HD tapi 60 fps. Gua ngeditnya di 4K. Gimana cara bisa ngasilin outputnya sama kayak 4K? Ya. Itu biasanya gua sharpen sampai sekitar 3-4%. Itu gua upload di sosmed, hasilnya sama kayak 4K. Video, karena 60 fps. Iya. Video mati ya. Bukan PC kalau ini. Gua ngakalinnya gitu. Gua cuma punya rig 1080 nih ya. Full HD, 60 fps. Ya udah gimana caranya gua biar output gua 4K nih. Sekarang kan iPhone gua udah 4K semua nih. Upload bisa sampai 4K. Gua ngeditnya di 4K. Terus gue tambahin sharpen, jadi gambarnya nggak terlalu blur. Jadi kalau masuk ke sosial media, rapet nih gambarnya. Jadi kayak 4K. Iya, itu cara ngakak bisa. Sharpen. Iya, kalau nggak di sharpen ya. Tapi hasilnya memang kalau hasil output dari ngakalin, nggak dari render, hasilnya begitu render, bukan upload ya. Oh, gambarnya kayak tajam banget gitu ya. Maksud gue kayak agak-agak, kalau HDR kan kayak putih banget. Tapi itu masuk sosmed ya beda. Karena 4K. Karena di sosmed kan turun. Nggak kompres, nah itu dia ngakalinnya gitu. Kan belum ada